Oke. Oke, kembali lagi bersamaku. Dan kali ini, oh ya, sudah terbenam, woi. Oke. Kita mulai saja openingnya. Oke, kembali lagi bersamaku. Dan kali ini kita akan melakukan tour. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan hingga ke lantai 4, ya. Tournya pasti bukan dari sini. Itu untuk keluar mobil itu. Oke. Di sini sih masih ruang kosong di sini. Di sini masih ruang kosong. Kecuali ada tempat tidur sini. Kalau gampang dimalingin nanti gimana, weh? Oke. Dan di sini ada apa ada ini, aku juga gak tahu. Aduh, banyak nyamuk di sini, cocok. Oke. What? Kok ada bunyi uang? Di sini ada keamanan. Ini ada keamanan. Bukan keamanan deh ini, untuk musik deh, untuk kita bikin musik. Piano, di situ ada piano. Dan di sini kayak ada kayak ruang tamu gitu. Aduh. Gimana ya? Oke, tadi hujan ya. Aduh, nge-lag jadinya, woi. Di sini aku cuma beli hatchback dan sedan saja. Dan di sini ada sebuah miniatur. Miniatur di kas Lamborghini, ya, Lamborghini namanya. Yang di kas itu Lamborghini, ya, di kas Lamborghini yang ukurannya itu, kalau nggak salah skalanya itu 1:3 atau enggak 1:2. Aduh, 1:2. Di sini buat main bowling nih. Kita nggak bisa ambil bowlingnya. Ah, itu mah buat duduk. Dan di situ ada piano. Di sini ada ruang tamu lagi. Di sini ada ruang bioskop. Oke. Dan hanya memperlihatkan ini. Oke, lanjut lagi tour kita. Di sini toilet. Dan ada kamar mandi di sini. Oke. Oke, di sini ada brankas yang menyimpan sebuah emas. Ini emas nih di sini. Mana ditutup tadi, woi, kocak. Di sini adalah dapur. Di sini ada patung Romawi. Lihat tuh, keren sekali. Di situ ruang makan. Di sini ada kamar. Gak boleh injek kasur dong ya. Ada TV.
teras ini. Di sini teras. Kita bisa turun lewat sini, tapi kita gak bisa naik. Dan di sini ada ruang yang menyimpan senjata. Senjata buat apa aku juga gak tahu. Dan itu seharusnya tidak berada di rumah mewah seperti ini. Di sini ada kolam renang. Tuh kan. Oke, duduk. Tuh kan kita bisa santai nih. Tuh. Santai. Dan ada layar sana. Oke. Oke, nyelam dulu. Di sini ada TV. Gunakan. Ya, nampilin ini lagi gue kocak-kocak. Kenapa nampilin itu mulu? Aduh. Kita malah turun kocak-kocak. Ya harus naik lagi, woi. Oke lah, tunggu dulu ya. Aku pikir ada jembatannya, ternyata bakal jatuh. Oke, aku sudah kembali. Aduh, kocak-kocak. Mukanya pengen nyebur. Oke, di sini ada. Oke, di situ jembatan ya. Di sini ada rumah. Sebuah rumah kecil. Ada rumah di dalam rumah. GG. Tapi ini rumah kecil doang. Rumah kecil di dalam Hollywood Mansion Tycoon. Di sini toilet ya. Ada kamar mandi juga tuh. Jangan anggap Hollywood itu jagonya rumah mewah. Jangan anggap itu. Oke. Di sana ada tempat olahraga. Biasanya tempat buat orang olahraga pagi nih di sini. Tuh kan. Bahkan ada ruang lagi di sini. Yang menampilkan kamar mandi juga. Jadi ini olahraga sambil melihat pemandangan seperti ini. Kolam. Oke. Di sini ada perapian. Dan di sini ada kayak ruang tamu, terus ada lampu biru sana. Di sini bukan hanya semua pajangan, tapi kita bisa masuk ke taman ini. Tuh. Atau kok kita taruh panda aja sekalian. Di sini ruang untuk buat emasnya ruang buat
Iya. Pokoknya untuk bikin sebuah minuman gitu ya. Yuk, langsung aja ke lantai 3. Woi. Nah, di tangga ini kita harus pelan-pelan. Kalau enggak nanti malah kena imbas. Ada ruangan kayak gini lagi nih. Di sana ada perpustakaan. Nah. Oke, di sini kita harus diam. Oke. Jadi di perpustakaan ini kan ada buku-buku ini biasa kan. Ini adalah tempat dulu buat baca buku. Jadi ini bisa sambil. Waduh. Itu apa sih mana ya? Padahal kayaknya aku lupa pencet itu kayaknya. Apa barusan? Oke lah nanti aku juga. Ini aku pikir udah selesai soalnya ini penyelesaian 100%. Oke. Tadi kok ada kayak ada satu yang belum ya? Tuh. Tadi bukan di situ, sini nih. Bunga kocak kocak. Nah, kenapa di video sebelumnya aku tidak berbuat seperti ini? Oke, di sini ada kamar lagi. Nih. Nih, kamarnya nih enak banget nih. Tuh, bahkan ada buku di sini. Di sini kamar mandi. Woi. Gak apa-apa, Dek. Ngebug nih, woi. Ada ruang ganti lagi. Nah, ini nih, terasnya teras kosong. Gimana ceritanya kalau kayak gini mah? Di kamar ada teras kosong kayak gini nih. Atau enggak ini buat jemur pakaian kali ya? Mungkin bisa jadi. Di sini kayak ada sebuah ruang buat ngobrol. Dan di sini ada jembatan. Tapi kita gak bisa langsung ke sono ya. Karena dihalangi oleh itu ya, karena kepotong. Di sini ruang buat santai juga sih sebenarnya. Oke, jebur. Ini enak nih, woi. Enak nih. Meskipun ini kolamnya ini tidak seluas, oke. Meskipun kolamnya ini tidak seluas yang ada di ya, tadi gitu-gitu mu. Oke, meskipun kolamnya ini tidak seluas yang ada di lantai 2 sana.
Kayak di sini ada teras lagi, ya kan? Nah, biasanya karena aku di beberapa video sebelumnya aku lewat sini tuh karena aku belum terbiasa untuk menaiki tangga spiral. Nah, gini enak nih, gini enak. Oke, di sini ada tempat buat ini, buat parkir mobil nih. Biasanya ada orang kalau parkir mobil di garasi gak bisa ya, parkir mobilnya ya di sini aja. Gitu. Dan aku masih belum membeli mobil di sini. Ini jalur masuk mobil nih. Nah, kalau kalian pengen tahu, nah, cari aja di akhir video yang judulnya itu adalah bikin lantai 3. Nah, itu videonya. Oke, seperti biasa di sini ada tambah lagi sama perapian. Dan di sini ada masterpiece. Nah, ini nih. Di sini ini lebih enak nih dibanding yang ada di sono tuh. Meskipun di sini gak ada kolamnya sih. Tapi kan ada lemak yang menutupi, ya kan? Tapi itu bisa lompat tuh. Meskipun tertutup kok tetap bisa lompat ya. Bukan duduk, kocak. Oh, udah pagi, wey. Oke, kita ke lantai 4. Oke, nanti kita juga sekalian beli itu ya, helikopter ya. Biar nanti setelah video tour ini nanti kita aja jalan-jalan aja. Nah, ini dia penampakan lantai 4. Ah, atau enggak kita uji nyali sebentar ya. Nih, kita uji nyali. Tuh kan? Tuh, kita uji nyali. Kita bisa jalan di kaca sini nih tuh. Karena kita laki ya karena itu, karena laki itu nomor satu, jadi laki itu uji nyali di sini karena itu adalah ciri khas laki, bukan ciri khasnya juga sih. Nah, di sini kayak ada teras gitu. Nanti kalau kehujanan gimana gitu loh. Kalau hujan nanti sofanya malah basah, ganti lagi. Kan rugi sendiri. Di situ ada landasan helikopter gitu ya. Oke, video tour selesai. Saatnya kita membeli helikopter. Saya tahu kan uangku sudah banyak, karena aku kan tinggal agak lama. Tuh, segitu. 19 menit. Hampir 20 menitan sih.
Tuh kan? Apa aku bilang? Yuk. Kita beli helikopter. Naik lagi weh. Kayaknya sih. Aduh. Oke. Sabar. Oke, sabar ya. Kosong sih. Oke. Bersiap. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Ini tempat buat regen ya. Itu kursi penumpang nih. Mana ya buat kursi buat pengendara? Oke ya, kita bersiap. Ya, malah terbang. Oh, cara ngedar ini kayak gitu. Oh, kan kita bisa keliling, woi. Naik, 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 woi, naik, woi. Ah, ini kan enak. Tuh, bisa lihat. Bisa lihat punya orang lain juga tuh. This is so invisible. Turun deng, turun, 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 turun. Kita punya, wah, aduh. Naik, 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 naik. Tuh, kan kita bisa lihat semua. Ya, kosong lagi. Oke, turun, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun. Oke. Yuk kita terbang ke itu punya kita tuh. Punya kita tuh di atas. Tuh kan. Tuh lihat tuh punya orang lain tuh. Orang lain masih ini masih gitu-gitu aja, sementara aku udah selesai. Bahkan aku udah punya helikopter. Naik. Oke. Okay. Oh, orang-orang bisa lihat nih kalau bawa gua nih sekarang udah punya helikopter. Oke, kita mendarat di sini. Mana helikopter kita, Cok? Oh, di atas. Tuh. Oke, di sini kita sudah mendarat di tempatnya orang nih. Masih segitu woi, kocak. Oke. Aduh malah jatuh mau uji nyali padahal. Di sini dia masih belum selesai. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya ya. Oke. Jadi besok kita akan kembali bermain Car Dealership Tycoon. Ya.